Progres rehab rekon yang dinilai lambat membuat masyarakat harus bertahan pada huntara ataupun pengungsian. Bahkan karena tak sabar menunggu mengingat cuaca yang selalu berubah-ubah, sebagian masyarakat memilih untuk membangun terlebih dahulu rumah ataupun hunian tetap mereka. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gusti Bagus Sugiarta, masyarakat boleh membangun huntap lebih awal sebelum fasilitator turun. Akan tetapi ditegaskannya bagi masyarakat yang ingin membangun rumahnya lebih awal, harus berkonsultasi dahulu ke pihak teknis, dalam hal ini seperti Dinas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kota. Dikatakan bahwa nanti masyarakat akan dikawal untuk membangun rumah tahan gempa berdasarkan hasil rekomendasi tersebut. Masyarakat boleh membangun lebih awal, namun jika tidak sesuai dengan yang direkomendasi, maka kemungkinan besar dana pembangunan rumah tersebut tidak terbayar, sehingga masyarakat harus mengerjakan pembangunan rumah sesuai dengan yang direkomendasikan. Lebih lanjut, saat ini ada 8 rumah yang sudah ditetapkan sebagai rumah tahan gempa yang menjadi pilihan masyarakat terdampak gempa. Masyarakat bebas memilih model yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bila masyarakat sudah membangun sendiri, ini nanti kita akan evaluasi lagi. Ya. Kalau dia memang sudah sesuai dengan akuntabilitas, persyaratan-persyaratan sudah terpenuhi, sesuai, ini bisa dibayarkan. Tapi mohon maaf, ketika tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ini tidak akan mungkin bisa dibayarkan. Sehingga saran saya, ketika masyarakat yang ingin membangun lebih awal, maka dia harus bisa memenuhi. I Gusti Bagus Sugiharta menjelaskan bahwa masyarakat sendiri yang membangun rumah tahan gempa, maka Dinas Perumahan dan Permukiman akan mengevaluasi dengan tujuan sudah sesuai tidaknya dengan akuntabilitas dan persyaratan sudah terpenuhi, sehingga dana bantuan gempa tersebut dapat terbayarkan. Kadis Perkem Provinsi NTB ini pun menyarankan agar sebelum masyarakat membangun rumah sendiri, masyarakat harus meminta rekomendasi terlebih dahulu ke tenaga teknis yang ada di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan GetTV.